Halo pencinta sepak bola, kembali lagi di channel IP Football FC yang akan membahas hasil-hasil pertandingan sepak bola. Kali ini kami akan menyampaikan hasil, klasemen, top skor dan jadwal Liga Italia selanjutnya. Selamat menyaksikan. Hasil Liga Italia pekan ke-8, Sabtu tanggal 7 Oktober tahun 2023. Inter seri 2-2 dengan Bologna. Juventus menang 2-0 atas Torino. Genoa kalah 0-1 atas AC Milan. Klasemen sementara Liga Italia, AC Milan di posisi pertama dengan 21 poin. Disusul Inter Milan di tempat kedua dengan 19 poin. Juventus di posisi ketiga dengan 17 poin. Dan Napoli di peringkat keempat dengan 16 poin. Sementara itu di zona degradasi dihuni oleh Empoli, Salernitana dan Cagliari. Top skor sementara Liga Italia, Lautaro Martinez 10 gol, Victor Osimhen dan Domenico Berardi 5 gol. Top asis sementara Liga Italia, Marcus Thuram 5 asis, Federico Di Marco dan Olivier Giroud 3 asis. Jadwal Liga Italia pekan ke-8, Minggu tanggal 8 Oktober tahun 2023, Monza versus Salernitana, pukul 17.30 waktu Indonesia Barat live di Bein Sport. Lazio versus Atalanta, pukul 20 waktu Indonesia Barat live di Bein Sport. Frosinone versus Verona, pukul 20 waktu Indonesia Barat live di Bein Sport. Cagliari versus AS Roma, pukul 23 waktu Indonesia Barat live di Bein Sport. Jadwal Liga Italia pekan ke-8, Senin tanggal 9 Oktober tahun 2023, Napoli versus Fiorentina, pukul 1.45 dini hari waktu Indonesia Barat live di Bein Sport. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like dan komen biar channel ini terus berkembang.